Ketemu lagi bersama Moncol Kiwir. Kali ini aku akan mengajarkan Anda bagaimana menjadi free to play sejati di Pipa Kiwir Mobile. Anda mau mendapatkan Cristiano Ronaldo 112? Sama saya juga ingin. Dengan Anda menonton video ini sampai habis, Anda akan menjadi free to play sejati di Pipa Mobile. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi kalian di konten Pipa Kiwir bersama saya, host paling gak ditunggu di konten dan juga pastinya tidak akan menghibur viewer yang satu ini. Di video kali ini aku akan mengajarkan kalian bagaimana menjadi free to play sejati ya. Emang pernah aku top up? Pernah. Ini jujur aja nih, ini aku belum tidur nih kawan-kawan ya. Mah agak ngawur bikin konten ini. Ya kalian pasti udah tahu sendiri lah ya, kalau Moncol Kiwirnya emang free to play, top gombal free to play sejati. Jadi emang ini apa nih? Nih, kalau kalian mau tahu nih aku record jam berapa nih ya. Bentar. Nih. Begini. Tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lanjut. Enggak. Kita tidak akan buka toko hari ini. Tidak akan buka toko. Bye. Ya, kalian bisa lihat ya. Di atas aku tuh ada 400 juta koin. Hasil nge-cheat. Enggak. Hasil grinding lah pastinya. Grinding free to play. Lihat. Nah, jadi aku akan tunjukkan bagaimana menjadi free to play sejati untuk mendapatkan uang koin 400 juta. Bagaimana caranya? Let's go. Tonton video ini. Ketipu kalian ya? Ketipu ya? Kalian kira ini aku ini ya? Nge-lag ya? Nge-lag ya? Nge-lag? Enggak. Oke, ya kita klaim-klaim misi dulu lah. Hari pertama nih. Ini. Ya kan? Nih. Ini yang lagi rame-ramenya nih kawan-kawan. Yang lagi rame-ramenya nih. Ini aku liatin dulu squad aku ya. Jadi kemarin tuh aku, oh nih kalian lihat squad aku ada yang aneh gak di sini. Ini kiper. Kalian lihat nih, kiper aku tuh Van der Sar. Kemana si Courtois aku? Ya, Courtois aku tuh gak ada kawan-kawan. Tuh kalian lihat tuh, Courtois aku gak ada. Tuh hilangan Courtois aku. Tuh Courtois aku tuh udah aku jual kemarin kawan-kawan. Ku ganti Van der Sar. Kenapa? Karena ada kiper GG lagi nih. Yang aku denger-denger ya, ini katanya ini kiper GG kali kawan-kawan. Melebih kiper Courtois itu katanya, statistiknya. Dan itu free to play. Ya, tidak usah berbasa-basi lagi. Oke, nah ini dia di sini. Nah, di bagian sini dia. Oke, ini juga dia diklaim-klaim ya. Ini aku klaim dulu deh. Klaim dulu ya. Klaim dulu. 5 menit kemudian. Oke, nih. Oke, dan nonton iklan. Oke, nah ini jadi ada pemain yang gratis nih, pemain ini. Itu tuh di Bundesliga ini, kawan-kawan. Ya, pemain gratis ini. Badus, ini ada iklan lagi. Ya udah lantar aja liatin iklannya. Pemain badusnya itu ada di paling kanan ini, kawan-kawan. Yaitu Kobel Cikiwil. Ini, kawan-kawan. Ini yang membuat aku menjual kiper Courtois aku. Padahal aku belum tahu nih statistiknya bagusan Kobel atau Courtois gitu. Tapi udah aku jual aja Courtois aku. Demi dia nih. Karena tinggi dia 195. Kan kambing kan? Kobel kamu. Ini kalau gak GG kipernya nih awas aja nih. Ditipu sama yang di grup Real Moncol ini. Oke, ini gitu kawan-kawan. Terkaman dia tuh 150, 154. Oke, 194, 147, 145. Badus. Katanya begitu badus kawan-kawan. Ditambah skill boost dia tuh reflek. Badus. Tuh, badus kata Papa Wet gitu, kalau reflek skill boostnya itu badus gitu. Yaudah. Reflek lincan. Nah, ini menurut kalian badus apa enggak? Tapi sayangnya dia enggak bisa dijual kawan-kawan. Kambing IE inilah. Mari kita klaim. Langsung aja. Tutorial free to play sejati. Nah ini. Tinggal klaim-klaim aja.
Nah, ini aku dapat poin Bundesliga ini dari main misi kawan-kawan, dari main misi ini nih. Tuh. Ini tidak pay to win ya. Tidak pay to win, jangan menuduh lagi, ini beneran kalian juga pasti bisa nih. Jadi tinggal geser aja ke ujung. Karena aku udah punya poin ini nih. Nyampe nih hari ini orang-orang udah pada bisa klaim, kok aku enggak bisa klaim. Gila kemarin, kira Bang Dodo kemarin di scam aku sama IE. Bang, oke. Nah nih, kita ambil. Oke, langsung aja ya. Gercep nih, gercep. Ini menunjukkan ke viewer bagaimana free to play seorang moncol kiwir ya. Ini jangan dituduh wak, pay to win. Botak kau, pay to win kemarin gagal dapat Ronaldo. Itu kilap itu berakibat fatal kawan-kawan. Mending gak usah kilap kalian, main pipa nih ya. Contoh top gombal free to play ini demi mendapatkan kobel, rela main misi setiap hari. Tuh lihat. Tuh, bisa, kalian juga bisa pasti kayak gini. No, tinggal klaim. Main misi rajin pasti bisa klaim kobel. Apa kita klaim pemain yang lainnya juga kali ya? Tuh, 400.000. Oke. Ini dia yang terakhir. Untung aja nyampe, lihat tuh. 200 loh. Kambing. 200. Oke, tak apa, let's go. Mari kita klaim si Kobel. Kobel ini ngon-ngon ya. 1, 2, 3. Ini adalah kiper tergege yang akan menggantikan Courtois aku. Kita please welcome Gregor Kobel dari Suezes. Bernardo. Kiper Dortmund ternyata ya. Kiper Dortmund ternyata dia nih. Gokil. Gue baru tahu loh. Ya, statistiknya udah bagus. Tadi udah kuliatin ya. Ini bisa diambil nggak? Oh, ini bisa. Di kalau yang di sini bisa di. Oh nggak, ini nggak bisa. Oke, okay. Ini oke. Okay, nanti aja. Oke, okay. Apa dari sini ya? Oh iya, dia ada pas Bundesliga juga. Di, dapat DPS. Yes. Dapat DPS loh. Ambillah semua yang lalu ya. Langsung dapat DPS. Apa pula? Langsung aja. Oke, kita please welcome pemain dari Bayern Munchen, Jerman. Lah, kenapa Jerman? Lah, dia, aku udah punya dia loh. Mana si DPS-nya? Lah, kenapa Bernardo Silva yang dapat? Oh, ngebug, reload dulu kali ya. Itu apaan tuh? Itu lihat tuh, sebelah sana. Sorry, tadi aku reload dulu kawan-kawan ya. Reload dulu tadi. Rada-rada ngebug gitu sih. Kayak memang apa ya, namanya juga main di emulator ya kan. Agak-agak gitu ngebug gitu tuh, ngelek-ngelek begini tuh. No, ngelek-ngelek kan. Oke, nih sekarang kita akan klaim DPS 111 free to play sejati. Mari kita klaim ya. Rada-rada ngelek kawan-kawan. Kalau main jam segini tuh nggak rada-rada ngelek. Jadi banyak bug-nya di pipa. Jadi IE tolong benerin ya bug-nya ini supaya ini DPS-nya bisa langsung diklaim gitu. Nah, kita please welcome DPS. DPS ini yang memang ku cari-cari nih kawan-kawan. Tapi bagusan DPS ini atau DPS yang Utoti ya? Soalnya 111 sama aja dia berdua. Tuh, lihat. Lihat, kalian lihat. Ya kan? Begini. Tuh, banyak tuh rewardnya. Replek. Jir, banyak lu pemainnya. 106, 107. Dapat DPS pula lagi. Dih, ini baru benar. Sebelum kita ke kobelnya tadi gitu. Ada satu lagi nih. Bagaimana jika. Ya, di sini tuh bisa dapat pemain juga dari hasil misi. Loh, apa ini? CB. Ada yang lain nih. Ini gak tahu nih. Ini dia. Yang katanya kiper ini tuh number 1. Tapi dia, lihat nih. Bintang dia. Hilang otak loh. Dia bintang 5. Ini dia kiper yang katanya bisa lenceng nih.
Fabianski, terus tinggi dia 1.9 lagi. Set ini bagus sih kiper kalau kayak gini, jarang-jarang lo kiper bintang 5 lo. Jarang-jarang lo bisa lenceng kiper. Nah, di sini juga ada pasnya nih. Ada pas di sini. Dan dikit lagi dapat dia sama Nuno Mendes. Dikit lagi kawan-kawan. Di kambing. Di sini. Bentar, kawan-kawan. Ini emulatorku agak-agak ngelek gitu sih. Oke kawan-kawan ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit kawan-kawan ya. Tiba-tiba emulator nge-lag gitu kawan-kawan ya. Kita ambil semuanya aja. Kita ambil semuanya. Yang dapat di sini kita sikat. Kita tunjukkan ke Piwe ini. Jadi kalau orang ini dapat siapa nih? Oh, ini si Diaz nih, pemain Liverpool. Ini bagus nih. Diaz 111 Diaz. Ini dulu terakhir kartu dia, si Diaz ini tuh di... Lupa aku, pokoknya udah lama kali nih kartu lama dia nih. Nah, Nuno Mendes ini, katanya itu si Nuno Mendes ini bagus nih LB-nya nih. Dapet! Ya? Jadi begitu kawan-kawan, caranya free to play di Pipa Kiwir ini. Ya? Tuh, lihat, dapet siapa tadi? Dapet Kobel, dapet Dapies, dapet Diaz. 3 langsung dapet. Luar biasa. Jadi kita tanpa silap malah dapat main kawan-kawan. Kalau kita kilap gitu, kesop, malah nggak dapat apa-apa. Oke dah. Ya, aku memang mau pakai si Kobelnya ini di sini ya. Mau ku pakein Kobelnya di sini. Ku gantiin Van der Sar-nya. Oh, kayaknya transfernya ku transfer deh. Kobel ini. Transfer dulu. Nih, pemain-pemainnya. Pemain-pemain hasil grinding ini namanya. Bentar. Mana sih itu Van der Sar? Kita latih Van der Sar-nya. Oke, gimana caranya? Oke. Kok Diaz? Kok Kobel? Nah, ini. Statistiknya bagus mana ya? Nanti kita lihat ya statistik si Dapies sama statistik si Dapies yang Utoti sama yang itu gitu, what if itu. Nah, ini dia. Oke, Kobel udah di-up nih. Kobelnya udah di-up ke level 30, lihat nih. Anjir. Gila. Anjir, gak nyesel aku kayaknya nih. Nyesel gak ya ngejual Courtois? Apa lebih bagus statistik dia ketimbang si Courtois? Gak bisa aku bandingin lagi. Karena ini Courtois-nya udah gak ada. Terus refleks lagi. Kayaknya bagus nih. Soalnya tingginya juga udah bagus menurutku. Kiper nih. Kayaknya untuk seukuran kiper ini udah mantep nih si Kobel nih. Walaupun dia gak bisa dijual ya. Tapi udahlah. Bagus lah untuk pertahananku nanti. Ya, bagus ini mah bagus. Kita taruh ke Dapies ini. Aku mau ngelihat soalnya. Mau ngelihat si Dapies ini tuh dia statistiknya mana yang bersaing nih? Dapies yang Utoti atau Dapies yang ini tuh yang baru. Coba kita lihat. Bentar, nih kulit giniin kan dulu ya ini ya, biar enggak biar kelihatan sama kalian. Di kambing. Di kayak mana nih? Kok bagus yang ini ya? Yang baru ya? Bagusannya baru ya? Keseimbangan reaksi bola. Tapi dia gak kenceng. Taruh dulu. Gak apa lah. Nyoba-nyoba review. Diaz ke siapa ya? Gattuso nih. Ke Diaz. Ini Diaz juga nih. Oh, sama Nuno Mendes tadi ya? Sama Nuno Mendes juga. Diaz sudah pasti masuk line up ini. Oh, Diaz langsung masuk nih. LM, oke. Okay. Diaz kemasukin dulu. Babak kedua mungkin sini dah. Mana dia? Masukin babak kedua aja nih. Soalnya si Sané ini bagus juga nih buat ngangkat-ngangkat sama aku nih. Mitoma ini kenceng. Ronaldo paling diinin dulu. Iya, tahu minta Ronaldo kalian kan? Ronaldo yang itu. Sabar aku lagi. Ini ada 400 juta mau kubeli Ronaldo sekarang. Nah, ada di komentar-komentar 400 juta doang Ronaldo nggak punya. Diam. Ini udah tahu belum tidur nih. Ini ngawur ini konten ini. Oke, Dapies udah. Oh, si Nuno Mendes tadi. Mana dia?
Nuno Mendes. Nah, aku mau ngecek Nuno Mendes ini tadi mana dia? Ah, Nuno Mendes ini nih. Kegesitan. Anjir, wah iya ini pick sini mah. Wah, ini kayaknya. Wah, ini pasti larinya kencang banget ini. Oke, Bernardo Silva dulu lah, masukin ke sini. Sini Nuno Mendes ini. Coba aku mau lihat juga. Mau lihat statistik dia bersaing yang mana. Ya kan? Coba kita lihat ya, sama Dapies dia kencengan mana. Aku sih kenceng-kencengan aja sekarang ini, Gon-gon. LB dulu mana? Oh ya, dia LWB ya. Dia LWB kan ya. Lupa tadi. Dia LWB posisinya. LWB. Nah. Itu. Kayaknya masih menangan si Dapies yang biasa sih ya. Ah, biasa aja sih sebenarnya mah. Ini biasa aja sih. Harusnya masih okean si Dapies Utoti sih. Oke, tapi enggak apalah buat dipakai, buat di-review ya, review ya kan. Nah, review deh, review. Berkurang pula lagi ini dia. Oh, berkurang apa enggak ya? Ini 20 ya? Kalau pakai sini. Si Dapies. Oh, 19 juga sama aja. Oke. Bentar, naikin dulu skill boost ya. Reflect. 5 juta naikinnya. Buset. Nah. Oke, yang penting overallku udah mantap nih. Oke. Ini dia nih. Mantap nih, mantap enggak? Oke, mari kita review squad free to play kita. Berlama-lama kemudian. Oke. Ini dia, aku pindah ke HP ya. Kita akan review squad ini. Langsung review. Bersama squad hasil grinding. Mana? Nah, nih oke, ya. Mari kita review dulu. Ini aman ini. Soalnya squad langsung nih. Squad mantap lawannya. Ini ku yakin menang sih ini. Sekali bikin, sekali jadi langsung ini. Oke, we. Alright. Guys. Di. Oke, lawannya. Oh, ini deh. Kok ada komentator ya? Oke, lawan kau itu. Habis lah sama Kobel kita. Jangan sampai kalah nih Kobel. Kobel kamu jangan sampai kalah. Boom. Dih, gila tendangannya. Dih, gila banget tendangannya. Hih. Boom, Cantona, bo, petir. Sampai sekarang pun Cantona masih kepake emang. Dah. Tapi posisi Cantona bentar lagi ya akan di ini ya. Akan diganti kan. Boom. Tapi belum tahu aku siapa yang mau. Astaga, ini bercanda nih ya. Bercanda kalah. Bercanda. Oke, 4. Oke, 4 bisa. Ini kalau aku kalah nih karena ngantuk nih ngon-ngon. Enggak mungkin nih, Donnarumma loh. Is. Cepet. Sampai kalah nih. Oke, 7. Comeback. Oke, 8. Gila enggak? Cantona, boom! 9. Cantik enggak? 10. Gila lawannya, keras juga nih. Dias, lah, ngen. Ah, pemain Liverpool begini dah. 11, oke, aman. Gnabry. Munchen kalah. Aduh, ya Allah, aku bentar lagi padahal suka Munchen loh. Ih, Gnabry. Dah lah, bawa Bang Dodo aja lah ke Bayern Munchen lah. Yaudah, memang kita gak dikasih keberuntungan di first attack. Yaudah, dia to head. Kalah juga pasti nih, dia to head. Kalah juga pasti nih. Pick.
Oke, tidak ya. Bersama Kobel. Kita lihat apakah dia bisa ngejebolin gawang kita. Kobel itu lagi booming ini. Kiper. Tumben lama kali loh. Tumben lama kali lo nyari lawannya. Why? Masih main pipa kan kalian ya? Akhirnya nemu aku. Kenapa kok bisa gak ada lawan aku? Susah, apa gak ada yang main pipa jam segini mah? Jam 5 gini nih, tuh, lihat tuh, jam 5.49 aku tuh. Oke. Wah, bercanda nih, ini lawannya pasti. Oke, aman, oke. Ya, mari. Bisa gak kebobolan Kobel kita? Ini aku lawan-lawan orang kayak gini tuh harus disengaja-sengajain ini. Kalau enggak dia bakal keluar. Ada yang komen katanya dia sini tuh bagus banget ini. Larinya kenceng. Enggak ngotak katanya. Oh iya, kita jangan gocek-gocek. Ntar ini pula dia. Oke, apa. Santai. Sambil ngetes si Diaz-nya. Oke, Van Dijk. Roberto Carlos. Aku mau ngetes Diaz lagi. Mau ngetes Diaz dulu. Wah, sialan. Mau ini, aku mau jadi bocil crossing gitu. Coba sini. Astaga. Mau ngetes dia bisa nggak? Coba kita ini ya, kita tes Kobelnya ya. Roberto Carlos, dia bisa nggak? Gnabry ini kenceng nih. Lah, cepet deh bang. Tembak napa? Wus, oke, itu dia satu. Ya kan, penyelamatan dari otak dia memang sama ya. Oke, satu penyelamatan dan satu kebobolan. Betul-betul nih. Malah diem aja gitu. Malah diem aja anjir. Wah, ini kayak Wah ini ku. Oke, lari dia. Kejar gak sama Trippier? Mampus! Luar biasa sih. Itu gila itu sih. Emang Morata, aku kenapa ngandelin Morata, dia tinggi gue. Terus tanduan dia mantap sih. Ya, Morata nih pemain ini underground. Ya, memang harganya 9 juta tapi bagus. Ini ku coba lagi pakai Diaz ya. Bocil crossing nih aku. Nah, enggak bisa, Klen. Ih. Siapa back aku tuh? Pau kali tuh. Oke ya, kita coba pakai Diaz ya. Dah. Aku mau ngetes lagi ya. Penasaran apakah memang sejago itu Diaz kan? Oke. Boom. Jangan Gnabry. Wah gila ini pemain baru muncul nih. Satu. Alah kalau ini gol ini mah. Kalau ini gol nih. Dih. Betul-betul lah tanduan aku ya Cantona ya. Idi. Iya tuh. Jadi selebrasi ini. Kadang-kadang nih kalau lawan begini nih selebrasi ini keluar nih. Lagi enak-enak review. Keluar pula kau. Oke dah. Oke, bawa pertama kelar. Diaz mau kucoba sekali lagi deh ya. Mitoma ini katanya kenceng juga nih, Mitoma kenceng. Terus Gnabry-nya mau ku ganti ini deh. Si Sané. Oke. Terus udah gitu aja. Selebihnya mau jadi bocil crossing aja.
Nuno Mendes. Tapi oke sih menurutku ya. Ya. Aduh, kenapa itu? Oke, bisa kejar enggak Dias? Bisa kejar enggak dia? Wah, iya sih, kenceng sih. Wih, otak dia lah, Morata, Widi. Eh, bentar. Tuh lihat. Widi gila. Gila kali. Gila Dias. Sus, wah kenceng larinya. Kenceng larinya. Udah ngejar kalau udah lepas itu Dias tuh ngejar itu. Mitoma juga katanya kencang juga tuh. Jadi banyak pemain-pemain underground nih ngon-ngon ya. Underground. Pemain-pemain underground yang berbahaya itu banyak. Op. Bercanda anjir. Bercanda cok. Umpan dia bagus banget loh. Umpan dia selalu bagus loh. Square itu bagus loh itu. Si masalahnya tuh Morata kalau kalian pakai ya kalian jadi bocil crossing ngon. Beneran. Dari bawah sekarang ya. Coba ya dari bawah ya. Oke. Oke, dari bawah. Bentar. Lah, Mitoma Edi. Oke, Sané. Ya elah, kena yang gitu mau crossingin padahal. Ya aduh jangan gitulah. Kalau begitu mah kebobolan nanti kamu. Mitoma. Sat. Van Dijk. Sat. Iya, kenapa sih? Kayak telat-telat gitu loh. Aduh, ini ngele ya koneksi ya. Gak bisa, gak bisa. Otak dia lah. Idi main langsung tendang-tendang aja nih orang nih. Jadi dia mau melawan squad free to play kita ya. Oke, lari. Dias, Dias lari. Dias lari. 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 Lari Dias. Ini review Dias kon-kon ya. Boom. Lari. Belilah Dias. Belilah Dias kon-kon ya. Belilah Dias. Belilah Dias, larinya luar biasa, lari, lari, lari. Boom, langsung. Belilah Dias. 4-1 kita sikat dia. Yang begini. Kalian mantap, gimana? Gimana menurut kalian? Squad hasil grinding. Shoot on target kita ada 4 dari total target shoot kita. Terus 55% penguasaan bola, passing akurasi kita kurang. Karena kita tadi tuh lebih ngincer apa ya, solo tadi ya, soloran tadi itu si Dias emang mantap. Sama Kobel, Kobel kalau di baru apa ya, Kobel kan aku nge-review baru satu kali nih ya, mungkin aku harus mainin terus karena dia kita butuh penyesuaian sama kiper baru kayak gini tuh ya. Aku bilang kalau rajin main ya sehari juga oke, udah oke aja kita, cuman aku butuh beberapa hari untuk review si Kobel ini bagus apa enggak ya. Aku ngerasa sih overall bagus sih. Secara statistik dia bagus sih. Si Kobel itu. Dan first impression aku si Dias ini tuh bagus. Ya, Dias bagus. Nuno Mendes oke. Okay. Nah, ya. Eh, dapat apa nih? Hambing. Apa ini? Lah. Dapat apa ini? Lah. Mahrez. Loh, dari apa? Enggak tahu dapat dari mana tuh. Dari apalah ya kali ya. Nah. Oke, nah itu dia kawan-kawan. Nah. Nah ini aku striker memang masih belum ada nih. Striker aku masih pakai Morata. Tapi aku masih oke-oke aja sih Morata di ini ya, depan ya. Karena buat crossing-crossingan. Makanya aku pakai LM sama RM nih sekarang nih. Buat bola-bola bocil crossing gitu. Bentar, apa ya? Ability asal. Eh, kambing. Ini dia pantas ya. Dia akselerasi dia. Buset loh, 1.7. Buset hampir 200 ya. Pantes loh. Pantes.
Wah, ini permanen sih menurutku nih. Dia nih. Gila dia sih nih. Mantep banget sih nih. Suar-suarnya mantep kali nih. Si dia sih nih. Sambil nunggu-nunggu UTOTS ya bentar lagi ya. Jadi mungkin aku pakai yang kayak gini-gini aja sih oke sih. 400 jutanya. Iya, aku tahu buel-buel kan. Buel-buel Real Madrid City kan sama buel-buel AC Milan Inter Milan kan. Iya, sabar. Makanya ini aku lagi ngumpulin dana gitu loh. Enggak aku upgrade loh. Kalau aku 400 juta nih aku maruk pasti aku upgrade pemain ini udah nih. Tidak buat kalian konten gitu loh. Ya untuk konten kali ini ya mungkin ini aja kasih kalian karena aku takut ketinggalan aja buat review Kobel dia sama Nuno Mendes ya, ya kan? Sama ini satu lagi tadi ya si Dapies, aduh lupa review tadi. Sekarang kita udah make sini, aduh lupa sih, ya kan? Ketinggalan Dapies satu lagi tadi. Mantep lah ini, mantep. Mungkin aku akan jual Dapies ya nanti, ya kan? Oke, untuk video kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah pada nonton ya. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf nih kawan-kawan ya kalau agak ngawur nih konten kali ini nih. Ya Wak, belum tidur. Cuman ngonten aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.